16 manfaat lengkuas yang harus kamu ketahui. Selamat datang di channel Juragan Herbal. Di video kali ini, kami akan membahas tentang lengkuas, tumbuhan herbal yang kaya akan manfaat untuk kesehatan. Lengkuas, atau sering juga disebut sebagai laos, telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu sebagai obat tradisional dan rempah-rempah. Mari kita bahas lebih detail tentang manfaat lengkuas yang luar biasa. Manfaat lengkuas yang kaya antioksidan, lengkuas rempah-rempah yang mengandung antioksidan tinggi. Ini manfaat lengkuas untuk kesehatan, salah satunya meningkatkan kesuburan laki-laki. Lengkuas, rempah-rempah yang banyak digunakan dalam masakan China, Indonesia, Malaysia, Thailand. Lengkuas memiliki rasa dan aroma khas yang membuat masakan menjadi lebih sedap. Selain jadi bumbu masak, lengkuas juga kerap digunakan dalam pengobatan tradisional. Berikut manfaat lengkuas untuk kesehatan yang telah dibuktikan oleh penelitian. 1. Mencegah dan melawan penyakit kronis. Lengkuas merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat membantu melawan penyakit dan melindungi sel dari radikal bebas yang merusak tubuh. Kandungan polifenol dalam lengkuas dikaitkan dengan peningkatan memori dan menurunkan gula darah serta kadar kolesterol jahat. Polifenol juga dianggap melindungi dari penurunan mental, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Sayangnya, tidak ada penelitian yang secara langsung menghubungkan lengkuas dengan efek tersebut. 2. Mencegah kanker. Hasil penelitian tabung reaksi menunjukkan bahwa senyawa aktif falam lengkuas yang dikenal sebagai galangin bisa membunuh sel kanker atau mencegah penyebarannya. Sebuah penelitian lain menunjukkan lengkuas bisa melawan sel kanker payudara, saluran empedu, kulit, dan hati. Sayangnya, temuan tabung reaksi belum tentu berlaku untuk manusia, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut. 3. Meningkatkan kesuburan laki-laki. Hasil penelitian pada hewan menunjukkan bahwa jumlah dan motilitas sperma meningkat pada tikus yang diberi ekstrak lengkuas. Selain itu, dalam penelitian pada 66 laki-laki dengan kualitas sperma rendah yang mengonsumsi suplemen lengkuas dan ekstrak fibuah delima selama 3 bulan menunjukkan peningkatan motilitas sperma sebesar 62% dibandingkan dengan 20% pada kelompok placebo. 4. Melawan peradangan. Lengkuas bisa mengurangi peradangan penyebab penyakit karena mengandung HMP, fitokimia alami yang disarankan oleh penelitian tabung dan hewan. Faktanya, lengkuas bisa mengurangi rasa sakit ringan, gejala umum peradangan. Dalam sebuah penelitian yang melibatkan 261 orang dengan osteoartritis lutut, 63% dari mereka mengonsumsi ekstrak jahe dan lengkuas setiap hari dan melaporkan pengurangan nyeri lutut saat berdiri dibandingkan dengan 50% dari mereka yang menggunakan placebo. 5. Melindungi infeksi. Hasil penelitian tabung reaksi menunjukkan bahwa lengkuas bisa membunuh bakteri berbahaya termasuk E. coli dan Salmonella tipi, meskipun keefektifannya tampaknya bervariasi di antara penelitian. 6. Mencegah diabetes. Sejumlah polifenol berperan dalam manfaat lengkuas untuk mencegah diabetes. Berdasarkan penelitian oleh Ramesh Kumar Verma, DKK, dalam jurnal AYU, lengkuas memiliki potensi sebagai agen hipoglikemik dan menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam kadar glukosa darah. Kehadiran polifenol atau fitokonstituen lain berperan dalam aktivitas anti-diabetes yang didapat dari ekstrak metanol lengkuas. P. Potensi ekstrak lengkuas untuk menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida dapat membantu untuk meningkatkan metabolisme pada penderita diabetes, sehingga membantu mencegah komplikasi diabetes. 7. Membantu meredakan asma. Lengkuas dapat membantu meredakan asma karena mengandung 1. Acetoxycaficol acetat ACA. Menurut studi Jong Wuxeo, DKK, dalam jurnal PLOS-1, reaksi asma dimediasi oleh jalur imun dan inflamasi yang beragam. Kandungan ACA dalam lengkuas berpotensi sebagai obat anti-asma. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, melaporkan bahwa 235 juta orang terkena asma, yang merupakan penyakit kronis paling umum di antara anak-anak. Dari hasil penelitian tersebut, lengkuas ditemukan berpotensi untuk membantu meredakan asma. 8. Demam dengan pembesaran limpa. Untuk mengobati demam dengan pembesaran limpa, cuci lengkuas secukupnya, lalu parut dan peras untuk diambil airnya sebanyak 1 sendok teh. Tambahkan garam secukupnya dan minum pada pagi hari. 9. Diare. Diare dapat diatasi menggunakan 13 gram lengkuas yang sudah dicuci dan diparut. Setelah itu, seduh parutan lengkuas dengan 100 ml air panas dan saring. Tambahkan madu secukupnya, lalu minum air lengkuas 2 kali sehari saat hangat.
10. Disentri. Mengatasi disentri dapat dilakukan dengan merebus 9 gram lengkuas, 13 gram meniran Pilanthus urinarialin, dan 13 gram Sambiloto andrographis paniculatanes dalam 600 ml air. Rebus hingga air berkurang setengahnya. Saring air rebusan, lalu minum 2 kali sehari dengan takaran 150 ml per 1 kali minum. 11. Gangguan pencernaan. Lengkuas dapat digunakan untuk gangguan pencernaan. Caranya, rebus 10 gram lengkuas, 25 gram patikan kebo Euphorbia hirta L, 20 gram daun sendok Plantago major L dalam 600 ml air hingga tersisa 300 ml. Saring rebusan lalu minum saat masih hangat. 12. Mengatasi beberapa penyakit kulit. Manfaat lengkuas untuk kulit adalah mengatasi beberapa penyakit kulit. Melansir dari stylecraze.com, jus lengkuas dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Beberapa contoh penyakit yang bisa disembuhkan seperti luka, kudis, dan bisul. Penyakit kulit ini cukup sulit dihilangkan, tetapi dengan lengkuas bisa diandalkan. 13. Mengatasi luka bakar. Manfaat lengkuas untuk kulit selanjutnya adalah mengatasi luka bakar. Jika bagian kulit Anda mengalami luka bakar, manfaat lengkuas dalam menghilangkan rasa sakit dan menyembuhkan luka bakar tersebut. Caranya cukup dijus lengkuas lalu diaplikasikan pada kulit. Anda juga bisa menggosok lengkuas segar secara langsung ke kulit Anda sebanyak 2-3 kali sehari untuk mengurangi bekas luka bakar tersebut. Jika digunakan setiap hari, efeknya akan terasa dalam kurun waktu 6-12 minggu ke depan. 14. Menjaga kulit awet muda. Berikutnya, lengkuas juga bisa menjaga kulit agar tetap awet muda. Komponen di dalam lengkuas yang berfungsi untuk menghambat proses penuaan adalah antioksidan. Ada 40 jenis antioksidan di dalam lengkuas. Semua antioksidan tersebut menghambat proses penuaan dengan cara melindungi kulit dari radikal bebas. 15. Membersihkan bekas jerawat. Lengkuas bisa membersihkan bekas jerawat karena memiliki antiseptik yang bisa membantu menjaga kulit agar tetap terlihat bersih, cerah, dan halus. Bahan ini juga berfungsi untuk merevitalisasi dan mencerahkan kulit. Bahkan lengkuas juga bisa menjadi obat alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Kandungan lengkuas dapat mengurangi pembentukan jerawat dengan membersihkan bakteri dari kulit. 16. Mengeluarkan racun dalam tubuh. Manfaat lengkuas untuk kulit lainnya adalah mengeluarkan racun dalam tubuh. Ketika racun keluar dari dalam tubuh dan sirkulasi darah berjalan dengan baik, kulit akan mendapatkan nutrisi lebih banyak dibandingkan biasanya. Hal inilah yang membuat kulit menjadi lebih sehat. Itulah ragam manfaat lengkuas untuk kesehatan dan kulit serta cara mengonsumsinya sebagai obat. Itulah 16 manfaat lengkuas yang perlu kamu ketahui. Semoga informasi yang kami berikan di video ini dapat bermanfaat untuk kesehatanmu dan keluargamu. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan pola makan sehat dan seimbang, serta berkonsultasi dengan dokter jika kamu memiliki masalah kesehatan yang serius. Terima kasih sudah menonton video kami, dan jangan lupa untuk subscribe channel Juragan Herbal untuk video kesehatan dan herbal lainnya. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.